aku tak? Hah? Kau rindu aku tak? Tak. Tak? Ya. Kau dah jumpa orang-orang lain lah selain aku. Ah, dah jumpa dah. Dah jumpa ya? Ha. Tak. Tolong aku cak. Kau kenapa jadi manifitik pula ni? Bukan. Maleficent. Maleficent. Maleficent lain-lain. Kenapa? Tapi cerita Maleficent ni best kan saya tengok hari tu. Kenapa kenapa kau nak jadi Maleficent? Mana Maleficent dia tak gagap. Ni version lelaki gagap. Woi, kalau Maleficent dekat wayang 2 jam, kalau yang kau shoot, mau dekat wayang mau 5 jam baru habis Maleficent. Tak, aku dah masuk. Kalau aku berlakon masuk drama. Kenapa kau pakai macam ni? Aku syuting sewa ni. Aku syuting dah tadi program. Aku buat punchline. Aku pakai baju ni. Aku dah tahu aku live aku boring. Itu kau pakailah. Aku boring, aku pakailah ni buat live. Eh, dah macam setan dah aku tengok si. Kata apa kan? Siap ada tongkat eh. Ni kalau minta apa-apa boleh tunaikan ke? Boleh jap. Aku nak minta satu je lah Syik. Apa? Betul kau boleh tunaikan apa saja yang aku minta? Minta dulu. Boleh tunai, boleh tunaikan? Kalau relevan, boleh. Ya, saya ada kawan tak sihat Syik. Okey, teruskan. Saya nak Maleficent ni ubatkan saya punya kawan je. Buatkan buat apa? Sebab kawan saya ni dia delay speak delay. Speak delay. Delay. Jadi saya nak Maleficent sembuhkan sakit dia. Boleh ke bagi dia? Itu kerja Tuhan. Oh, pandai pula. Tadi kata boleh tunaikan. Dia benda lain. Oh, okey. Okey, kalau macam tu Maleficent saya nak minta duit lah. Ha, ini macam okey. Ha, boleh ke bagi duit kalau saya minta? Berapa? Eh, kalau dah minta, takkanlah saya nak minta sikit-sikit. Saya nak minta banyak sikit lah. Kalau boleh, tak banyak tak sikit lah dalam 3 trilion. Saya pun tak ada masalahnya. Kalau saya, awak lebih sebab bagi diri saya dulu. Habis apa je yang Maleficent boleh tunaikan? Minta tu tak boleh, minta ni tak boleh. Dia macam komen. Apa? Komen tap. Ya tu saya minta saya boleh dapatkan sendiri. Tap tu semua saya boleh buat sendiri. Ha. Kalau macam tu Maleficent saya nak minta ni lah. Satu lagi lah permintaan. Apa? Saya nak minta. Saya nak minta apa eh? Saya nak minta kereta lah. Aku macam nak end live sekejap bila kau minta buka-buka ni. Habis apa je aku boleh minta kan kau? Lalu? Kau nak minta? Minta itu tak boleh, minta ini tak boleh. Sekejap aku rasa malu sekejap tiba-tiba. Kenapa? Aku pakai dia aku ingat saya saja je aku. Tiba-tiba aku rasa down gila, malu gila. Aku rasa kau pergi buka lah Syik. Kau rasa nak penampor kau tahu tak? Dah kenapa kau lah pakai kostum ni? Kau nak mengawan ke? Sewa mahal. Ada satu cara kalau kau tak nak ugi. Sekejap lagi tak nak end lah. Kau dengan Kak Jo pakai ni. Kostum. Aku dengan Kak Jo? Ah, kau pakai kostum ni? Bau macam Mak Saleh. Terbalik. Ha? Terbalik. Kalau aku pakai dia nampak geli. Kalau dia pakai aku takut. Kau bayangkan dia ada barang. Kau bayangkan dia pakai. Kau pun tak tengok depan. Dia kan tengok sana. Kau tengah pusing-pusing setan betul je. Rupanya bini kau buat kereta pintu. B, kenapa? Apa bisa-bisa kau? Kau nak ikut apa? Aku takut kalau aku pakai ni benda ni lebih panjang. Aku tengok ni pun aku down. Dah macam lembu punya kau tahu. Maleficent kau tahu tak Maleficent ni mana aku ni? Aku tahu, aku tengok cerita Maleficent tu, aku tengok. Kau dengan gincu dengan bedaknya. Habis dia pakai macam tu.
Dia pakai macam tu cantik, kau pakai macam tu pelik, kau tahu. Apa peliknya? Aku boleh tadi orang. Ini bukan medication, baik kau tukar nama kau setan je lebih kepada tak sesuai sih. Kau kalau pakai kostum Shrek okey. Ya Allah, cap. Aku dah ya Allah macam ni cek duit eh. Tahu. Ingat senang ke nak jadi TikTok live ha? Senang ke nak hiburkan orang? Susah sih. Macam ni cek duit. Eh tapi kalau kau nak cepat dapat duit kau pakai macam ni, ada satu tempat cantik sih. Dekat mana? Depan McD Bukit Bintang. Aku dah try kena halau. Tak apa, nanti kau pinggir aku, kita bubuh topi, kau duduk ni. Tak ada lah kau nak bergambar-bergambar dengan kau. Pasti kan tak ada budak freestyle. Kenapa? Sebab sana banyak budak freestyle main skill-skill. Kalau dia nak main, dia main lah. Kau buatlah kerja kau. Kau takut aku join. Kau tak ada skill. Kalau aku timbang bola, jadi lain jap. Terima kasih, boy. Cuba. Ush. Eh, macam lah, Cik. Cik, aku rasa kau buka lah, Cik, pakaian ni, Cik. Pelik, Cik. Tak apa. Bila pergi jauh, aku dah pakai. Takkan pakai sekali je. Kau sewa apa? Deposit, Han. 80. Sewa lah, Han. 80. Ha, 160. Oh, aku ingat kan adalah 1,000 ke 500 yang apa kau itu. 160 tu kau kan kata duit kau banyak dalam bank. Tak kalau 160 kau berkira si okey lah dah pakai kat Astro. Hai, kalau banyak tak pakai macam ni lah lelai. Eh si macam ni lah aku bayang kau. Okey kau bayang kau apa kau aku buat. Kau hiburkan anak aku lah si, dia suka benda-benda macam ni si. Okey, kau bawa anak kau. Tapi janganlah lama sangat. Aku pakai macam ni aku tadi tengok. Yalah, nanti aku bawa Adrian jumpa engkau, kau hiburkan dia. Aku sewa sejam lah engkau. Kau sewa aku sejam. Aku bagi 160 lah. Modal. Okeylah, soalnya kau punya pakaian ni aku yang tanggung. Pakaian kau engkau tanggung. Jadi engkau dah tak payah fikir dah, kau pergi tadi macam aku yang bayarkan. Habis aku datang rumah kau, minyak kepak memang ada tapi tak boleh pakai. Kepak memang ada tapi tak boleh pakai. Kau datang rumah aku, kau naiklah lori ayam ke apa ke kau tumpang. Aku hampir nak kena tembak tau tadi. Weh janganlah si ini kalau datang gerik kita orang pukul si. Dia orang tak biasa tengok benda-benda pelik macam ni dan dia orang kata dajal keluar kat gerik ni kan. Tu Dajjal keluar belakang sana, tiba-tiba keluar kat Greek tengok. Rupanya bukan Dajjal, Syashik rupanya. Dah tak patah-patah kau masuk ICU nanti, Syik. Ni, daripada nak berkonten, terima kasih, Syarul. Macam ni lah, guys. Saya cari duit. Acap dengan cara dia. Saya dengan cara saya. Tapi kau buat macam struggle sangat ni nak cari ni. Aku sewa buat mahal. Kalau macam tu hari-hari lah pakai kostum lah. Yang tu pakai Shrek ke? Aku ada nak nampak satu tu. Apa dia? Wonder Woman. Try lah yang tu kau sewa Wonder Woman ke? Dah rusak. Alah, bukan nak beli kan sewa 160 sih. Kau ni. Sekejap, aku tengok. Engkau beli mainan beratus-ratus okey je. Sambung ayat-ayat kau tu. Okey, tak sambung. Baju petak-petak kat belakang tu semua mahal. Murah. Aduh, dia baju murah orang tak gantung macam tu tau. Eh, terima kasih. Anik orang tengah buat borak dia keluar lah. Aku dah mula. Abang Sam, thank you. Jangan bagi topi Abang Sam, buat malu. Syik, aku dah nak end live ni, Syik. Nanti kita kena malu. Live pukul apa? Aku lah awal tadi, 12 suku. Ya. Yeah. Malah ni akulah notification tak naik lah si. Sama je. Bangang gila. Lepas kena warning aku jadi tak ada mood. Syuk dah jadi berat gila view. Thank you Abang Syed. Sama je. Aku tak tadi. Effort macam ni. Effort macam ni. Live masak standard 1K lah. 1K lebih. Aku tengok kau masak tadi banyak. 700 dah aku masuk. Aku pakai ni, aku kat live aku. 15 jap.
Aku ya, aku kat tepi ni. Malu nak keluar. Guys, tolong guys. Aku sampai malu nak keluar, aku fikir. Kenapa aku, aku nak keluar? 15 macam ni ibu kau. Expectation kau bila kau dah effort mestilah kena lebih kan? Ha, kena lebih. Tapi okey, di dalam perjuangan tu ada try and error sih. Ni kira kau try and error ni. Eh tu aku ingat nak pakai kostum juga lah sih. Jom-jom, hey, kita live. Hey. Kita ajak Abang Sarif dengan Abang Fad masuk. Mesti dia berpecah. Semua pakai kostum. Lepas tu dah semua sewa kostum. Naik-naik gift tak ada lah. Naik kotak ramai-ramai, gift tak gerak. Semua dah keluar modal lagi. Ah, kau lah ni cuy, idea kau cuy. Aku yang kena. Aduh. Aku tadi, aku macam... Eh, takkan 15 je. Aku nak hiburkan siapa lagi ni. Sebab 15 tu semua aku dah hiburkan. Aku dah sampai ulang punchline 3 kali. Aku cakap, eh tak boleh jadi ni. Aku kena cakap acap ni. Oh, itu yang kata Syahsyik panggil. Aku cakap, guys tolong panggil acap. Dia je saya nak hiburkan. Okay, guys. Aku end, aku tolong doa semua masukkan kau, kau hiburkan dia orang kan? Aku dah tak malu. Layalah Haji, okey. Aku tak, kalau aku carry semua, aku malu. Aku akan naik kat rungkau lagi. Oh, okey. Okay. Bye guys, mantap rungkau Haji kan, lepak sana guys. Bagilah ada rasa berbalut.